Sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di taklim, tapi sibuk dengan ghibah. Menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasehati. Kalau benar, didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana, bukan urusan kita. Kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya, kalau enggak usah tanya. Kenapa Pak kamu pakai baju itu? Kenapa Pak kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita, urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah dalam agama, baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya. Nggak seru TV kalau nggak ada gosipnya. Ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa nggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja, belum tentu dia maafkan. Belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat, atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam, tidak ada manfaatnya, tidak ada semua. Tidak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang Muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Baik pertanyaan ataupun sikap ataupun